Oke bos, hari ini kita mau pergi ke danau ya. Nanti sampai sana baru kita. Kebetulan si Harry sama si Ramli ada di sana, jadi let's go. Kita berbasikal hari ini. Let's go. Halo cok, kebetulan lagi olahraga. Ini di pekarangan rumah orang. Oh, sini aku baru sampai di sekitar berapa ya, sekitar 1 kilo dari rumah. Begini di wilayah tempat aku tinggal, kamu lihat tuh ada kanguru anaknya itu. Tuh, anaknya lagi digendong. Ya, banyak juga tuh. Ya, takut dia cok. Kangurunya takut. Kayaknya itu tuh. Aku masih ke ujung sana, mau pergi ke lake. Mau pergi ke bendungan ya. Jadi masih di pekarangan rumah. Dia masih ngeliatin terus. Sambil gendong anaknya dong. Tuh. Kita ke ini dulu ya. Apa? Mumpung cuaca hari ini cerah ceria. Mantap. Baru sampai di gerbang. Wah lumayan capek juga cok. Nih mobil seri. Kita kan. Nah, sini lumayan. Ini nih. Tuh. Jadi dia pergi. Si Harry dengan si Ramli pergi mancing. Jadi di sini luasnya tempat kita keliling. Terus banyak juga jenis ikan di sini. Tumbuhan dan kayak apa nih, burung, nggak tahu namanya, burung Scarlet Robin apa juga nih ya, warnanya kayak merah kayak gitu. Di sini bisa ditemukan. Wih, burung hantu juga ada di sini ya. Oke, kita terus lagi ke sana. Kita menempuh. Let's go. Tinjot lagi cok. Nah, sekitaran sini kita istirahat sebentar. Terus di sini ini ramai orang mancing ya. Ini sebelah rumah aja nih. Tapi nggak terlalu besar. Ini keluar dengan keluarganya pergi mancing. Hai. Hey. You get fish? No fish. Hello, yeah. Bye bye. Itu orangnya masih di sana. Jadi kita bias lagi ke depan. Mumpung hari ini cerah ya, mau istirahat. Woi, ada dapat kah? Ini si Harry dengan si Ramli. Kau sudah hafal dia punya itu jampi-jampi? Lo bubut, lo blincak, kamu ngerurut, aku bubitak. Ah, kau lepas tuh, dapat tuh sekarang. Mumpung hari yang cerah, jadi kita pergi ke danau dulu, ke Tasik. Ada juga orang-orang di sana, ada yang sampan.
mantap suasananya, mumpung masih kurasa sini boleh mandi kali. Hah? Tapi di sana aku lihat tidak boleh mandi ya. Kamu pakai umpan apa nih? Woi. Oh, si Heri sudah pro sekarang pasang umpan cacing. Di berapa kau beli cacing? Hah? $12. Kira Jo. Umpan cacing di Australia mahal Jo. Yeah. Tuh cacingnya. Kayak gitu. Besarnya wadahnya kayak gini $12. Ini kalau dalamnya enggak tahu berapa. Dalamnya enggak tahu. Yalah. Itu ramai banyak denger ya, Maya. Ya. Bolehlah dapat ikan. Gimana, Mas? Ya, sehat walafiat. Ya. Sambil menunggu ikan-ikan yang mau menghinggapi pancingnya si Ramli dengan si Heri, kita nikmati suasana sore. Sekarang sudah jam 7.13, tapi masih panas kayak gini Cok. Ini kalau di tempatku jam 7 kayak gini sudah gelap gulita nih. Ayo. Lempar. Bos, kita keliling dulu. Aku mau keliling satu kali lah. Baru pulang. Ayo. Mancing mania. Semoga berhasil. Semoga mendapatkan ikan yang besar dan nanti kita bisa makan. Keliling sampai sana, nanti nunggunya ke ujung sana lagi. Oke. Oke. Di sini. Kita udah sampai Kruselov, loop 33 km. Masih kesana lagi. Let's go boys, sampai kesana. Jo, kita masuk ke area hutan. Masih jauh boys, terus. Sini masih lagi gas. Gila, di sana ada kayak kanguru tapi kok lain ya, kangurunya kecil. Tuh, nggak jelas karena pakai kamera ini. Ini kayak apa ya, kanguru tapi jenis lain ya. Ini udah kesana, berhenti di sana. Kita masih di dalam hutan. Oke, kita udah masuk di benar-benar wilayah hutan sini. Ini banyak simpang di sini. Kalau salah jalannya ke situ nggak tahu aku. Di sini kita ambil yang sebelah kanan. Situ. Takut
kalau di sana semakin sesat ya. Ini udah benar-benar dia punya apa, lake-nya atau danaunya sudah tidak ini. Sini ada simpang lagi, kita ambil kanan. Oke, ini udah di benar-benar di dalam ya. Ada banyak pohon besar di sini, kayak pohon pinus kayak gitu ya, bos. Guys, terus di depan lagi udah kelihatan danau. Pohonnya gede-gede sini, cok. Gas. Udah sampai sebelah sini ya. Tuh. Sudah sampai danau. Oh, cuacanya dingin dan kita lanjutkan lagi. Kayaknya langsung pulang dah. Akhirnya sampai juga kita di tempat yang pertama kali kita datang. Siap, cok. Kita udah lihat ke sana. Mantap. Lumayan karena kesejukan ya. Oke, bos. Sekarang aku sudah mau berangkat pulang. Jadi sudah di area sini, sudah jalan raya di depan. Oke, cok, sampai jumpa lagi di kelompok berikutnya. Bye bye, cok.